Amarrutubatu sedangkan rembesan, rembasan al-kharijatu yang keluar minal batini dari dalam al-batin dalam al-farj. Fanajisatun berhukum najis mutlakon secara mutlak. Wa innama kulna sedangkan pendapat kami bitaharati dzakaril mujami'i dengan kesuciannya dzakari dzakar al-mujami'i suami al-mujami'i yang menjima wa nahwihi dan yang sejenisnya. Kenapa kok kami katakan suci terkait dengan al-dzakar al-mujami'i? Dzakar itu ya Mr. P. Al-mujami'i laki yang menjima. Lianna karena sesungguhnya kami la na'ta'u kami tidak bisa memastikan bi khurujiha dengan keluarnya rembesannya al-farj tersebut. Artinya sosis itu tetap kita katakan suci, sosis yang dimasukkan ke dalam apem istri. Kenapa kok masih dikatakan suci? Karena kami tidak bisa memastikan apakah cairan yang ada di sosis itu madzi atau mani atau yang lain seperti itu. Keterangan bisa dilacak pada Syarhul Bahjah Al-Wardiyah juz 1 halaman 149. Kemudian ada keterangan yang lain dari kitab lain. Mari kita simak. Falyaghsil maka basuhlah ma asabahu apa yang bersentuhan minhu dari al-dhakar. Wa illam nahkum meskipun kami tidak menghakimi binajasatihi dengan najisnya ihtiyatan sebagai sikap hati-hati ri'ayatan lil ghalibi bentuk antisipasi pada kebiasaannya pada umumnya alladzi dzakarahu yang telah dijelaskan sebelumnya min sabtil madzi berupa mendahuluinya al-madzi madzi an-najisi yang najis lil mani pada mani alladzi ya'qubuhu yang mengiringinya. Artinya pada kitab Fatawa Al-Kubra ini jilid 1 halaman 42 maka tetap dianjurkan agar membasuh sesuatu yang bersentuhan dengan az-zakar atau sosis meskipun kami tidak menghukumi kalau sosis itu najis. Hal itu dilakukan sebagai bentuk hati-hati, antisipasi, menjaga pada kebiasaan sesuatu yang sudah kami jelaskan, yaitu munculnya madzi atau keluarnya madzi yang mendahului pada mani. Dengan kata lain, biasanya al-madzi itu biasanya keluar sebelum al-mani keluar, sehingga indikasinya ada kemungkinan najis seperti itu. Tapi kami tidak menghakimi kenajisannya. Cuma anjuran hendaknya dibasuh, disucikan, dibersihkan.